Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini lagi belanja teman-teman, ngantri dipakai. Ini banyak banget ya pembelinya. Ini lagi ngantri teman-teman. Ini waktunya makan siang tapi malah belanja ngantri. Ini beli ayam sama beli ini ya babi buat si bos teman-teman. Terus aku sendiri beli mie ini yang mau tak masak jauh-jauh min ya sama capar ini ya teman-teman. Banyak orang ya, coba lihat sana. Banyak banget teman-teman. Aduh, ini ngantri yang deretan sini teman-teman, itu yang di sebelah tak mengganjung-ganjung yang di sebelah sono itu ngantri sampai di pintu itu tuh yang pakai patadong temen-temen. Nah tuh, aduh ngantri banget, dan ini juga lagi rawan sebenarnya temen-temen ya. Di sini katanya kan ada yang kena covid ya, tapi ya apa boleh buat ya, soalnya kita kan tinggal di dekat sini, jadi ya terpaksa tetap saja mau ini ya belanja di sini teman-teman. Nah, ini lagi ngantri banyak teman-teman. Aduh, ini kameranya. Ini aku pakai di sini, mau pakai tripod kan takut terkadang ini nggak boleh ya. Jadi aku cuman pakai tangan saja ini teman-teman. Dan karena pandemi ya kita nggak bisa kemana-mana, jadi videonya ya ini paling yang diupload ya video yang kemarin-kemarin itu waktu masih bisa keluar ya. Tapi ya namanya berjuang ya, kita tetap upload video ya, aku terutama aku ya teman-teman, untuk pemula ya aku ingin semangat untuk berjuang. Jadi walaupun aku nggak bisa keluar, aku nggak bisa kemana-mana, tapi aku tetap upload video, dan video-video yang kemarin-kemarin itu kan masih tersimpan ya teman-teman. Jadi kalau pas waktu libur itu kan aku nguploadnya nggak sekali, pasti ada serpan gitu ya teman-teman. Jadi aku upload tiap hari gitu. Dan sekarang ini aku lagi belanja di Parshop, tapi ngantrinya minta ampun ya. Padahal kerjaan di rumah masih numpuk ini ya. Kamar mandi, dua kamar, ini kamarnya bos, kamarnya Suci, belum tak kerjain teman-teman. Tapi ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya, kita namanya juga kerja teman-teman. Dari kemarin itu juga aku sampai sore itu teman-teman baru bisa ngerjain pekerjaan, soalnya kan sekarang majikan itu tiap hari di rumah, siang makannya juga di rumah, nggak keluar karena kan lagi pandemi ini, jadi nggak boleh keluar gitu loh teman-teman. Tapi kalau lagi belanja begini ya apa boleh pula buat ya teman-teman ya. Nah ini, nah tuh antriannya penuh banget teman-teman, lihat ya. Ini bisa dijadikan konten teman-teman, daripada nggak ada yang di video ya. Jadi ini dipakai yang berada di Farview Park di Yunong teman-teman. Sekarang ya aku, ini banyak banget. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya. Nggak enak sama orang-orang yang deket ya, yang ada di sekitaran kita ini. Oke, terima kasih banyak, jangan lupa mohon dukungannya, subscribe, like, comment, dan share. Wassalamualaikum, bye bye.